Oke. Kita mulai aja ya, teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Kita masuk ke pertemuan keempat ya, harus ini ya. Pertemuan keempat. Ya, akan ada presentasi dari kelompok 2 mengenai tentang Scrum. Kelompok 2 gimana? Udah siap ya? Mungkin masih di kantor kayak kemarin, Pak. Enggak, Pak, udah, Pak. Mas itu, Rafa udah nyiapin deh. Itu share screen-nya kemarin udah saya buat, saya kirim ke Mas Reja, Nur Abikin, katanya dia mau share screen tuh. Oh gitu, oke. Okay. Emang tadi saya WA belum ada kabar dia tuh. Mas Rafa aja yang share screen. Ah, yaudah, siap saya aja ya, Pak. Bener ya, Pak. Tapi kelompoknya udah ada semua ya? Justru itu pas saya kelompoknya aja nggak tahu pas siapa, saya buat sendiri tuh saya kirim ke Mas Reja. Ada di grup. Ada grup kan? Oh, di grup. Oh, ya udah siap. Ya, dipersilahkan nih kelompok 2. Sambil dengerin, sambil nyimak. Saya up lagi ya untuk kelompok 2 ya. Yang belum hadir kelompok 2 Mas Misbahudin, Mas Rifki Setiawan tadi izin ya, Mas Rifki Algi Ruzan sama Mas Topan yang belum hadir. Gimana Mas Kakak? Langsung dimulai ya, Pak. Oh, ini Mas Reza udah ada nih. Iya, langsung dimulai aja, nggak apa-apa. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Oke.
sebenarnya ini nggak normal ya. Iya mas. Nggak bisa disilat. Oh ya. Bentar pak. Eh ini mas. Gimana? Ada isu Mas Reza? Sebentar Pak, ini nggak nongol di ininya. Atau kalau mau PPT-nya share aja, tetap nanti jangan share. Ini nggak apa-apa. Udah Mas Raka. Tapi Mas Raka suaranya kayak kecil banget ya. Gimana Mas? Saya aja yang share screen jadinya. Oh iya iya. Ya silakan diperkenalkan dulu timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Ini langsung dari coba dari Mas Reja dulu nih dari pertamanya dia ngejelaskan. Mas Reja. Oke, baik, sebentar. Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Raka. Oke. Tema hari ini, tema yang kita ambil adalah Scrum ya. Nah, apa sih itu Scrum? Nah, Scrum adalah sebuah kerangka kerja atau framework, bukan proses teknik ataupun metodologi yang dibuat agar tim dapat mengatasi masalah kompleks yang adiktif atau senantiasa berubah. Scrum juga dapat mendorong tim untuk menciptakan produk dengan nilai atau kualitas setinggi mungkin. Pengertian Scrum berkunci pada kolaborasi tim yang mengacu pada nilai Agile Manifesto, yakni interaktif atau berkala dan incremental atau bertahap. Mengapa demikian? Karena Scrum dijalankan oleh sebuah tim dengan jumlah biasa tidak terlalu besar, yang juga menjadi pengendali penuh sistem kerja ke depan. Berbanding kebalik dengan waterfall, Scrum membantu tim untuk mudah memecahkan masalah.
mengambil keputusan dan mengembangkan membangun komunikasi dinamis antar anggota tim. Nah, apa sih tujuan Scrum? Nah, Scrum adalah menghantarkan produk dengan nilai yang kualitas setinggi mungkin. Sifat Scrum yang interaktif dan incremental adalah agar perusahaan bisa terus kompetitif meningkatkan nilai produk di pasar. Scrum ini bersifat ringan, sederhana untuk dipahami, dan sulit untuk dikuasai. Lanjut, apa sih kegunaan dari Scrum? Adapun kegunaan Scrum, diantaranya untuk meneliti atau menggali potensi pasar, teknologi dan kemampuan produk. Yang kedua, untuk mengembangkan produk dan peningkatannya. Yang ketiga, untuk merilis produk dan meningkatkan sesering mungkin setiap harinya. Yang keempat, untuk mengembangkan dan memelihara operasional sistem komunikasi awan seperti dari keamanan sesuai pemerintah, permintaan dan lingkungan operasional untuk menggunakan produk. Dan kelima, untuk mengelola dan memperbarui sebuah produk. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh masyarakat. Silakan masyarakat. Oke, baik. Terdengar nggak suara saya? Terdengar nggak? Terdengar, Mas. Oke, baik. Di sini ada kelebihan dan kelemahan Scrum ya. Kelebihan Scrum, maka Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya. Dan yang kedua, dengan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Dan yang ketiga, dapat mudah memperbaiki suatu kesalahan dalam perusahaan. Keempat, dapat lebih mudah mengontrol dan memonitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban kerja yang bisa terjadi kapan saja. Ini untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya, di sini Scrum bisa menjadi penyebab utama terjadinya sebab scope gap, perubahan pertumbuhan atau perubahan pertumbuhan berkelanjutan atau tidak terkendali dalam ruang lingkup proyek. Yang kedua, jika anggota tim tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek akan tidak selesai bahkan bisa gagal. Yang ketiga, Scrum hanya membutuhkan anggota tim yang sebuah pengalaman. Jika terisi dengan anggota yang masih pemula, maka proyek tidak akan dapat selesai sesuai dengan waktunya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Scrum Team terdiri dari Product Owner. Ada Development Team, sama ada Scrum Master. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh Development Team. Tanggung jawabnya itu menyampaikan isi produk backlog item secara jelas. Dua, mengurutkan produk backlog item untuk mencapai tujuan dan misi dengan cara terbaik. Ketiga, mengoptimalkan nilai bisnis dari pekerjaan yang dilakukan oleh development team. Yang keempat, memastikan agar produk backlog dapat terlihat transparan dan jelas untuk semua pihak. Yang kelima, memastikan development team memahami produk backlog item hingga batas tertentu. Dan yang kedua ada development team. Di sini ini terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk menghantarkan instrumen selesai yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Increment wajib tersedia pada saat sprint review. Hanya anggota dari development team yang membuat instrumen ini. Karakteristik development team bersifat lintas fungsi. Mereka memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk membuat instrumen. Dua, Scrum tidak mengenal jabatan untuk anggota development team terlepas dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Dan di sini ada Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab untuk mengenalkan dan menyongkong pengguna Scrum sebagai dijelaskan dalam panduan Scrum ini.
Scrum Master melakukan ini dengan membantu orang-orang agar dapat memahami secara praktik. Scrum Master adalah pemimpin yang melayani Scrum Team. Scrum Master membantu orang-orang dengan Scrum Team untuk dapat memahami interaksi mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Oke, di sini selanjutnya kita ke Scrum Master melayani Product Owner lewat beberapa cara ya. Di sini satu, memastikan tujuan, ruang lingkup, dan ranah produk dipahami sebaik mungkin oleh semua orang di dalam Scrum Team. Yang kedua, menemukan teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog. Yang ketiga, membantu Scrum Team untuk memahami perlunya produk backlog item yang jelas dan padat. Dan yang keempat, memahami perencanaan produk di dalam lingkungan empiris. Yang kelima, memastikan product owner paham bagaimana mengelola produk backlog yang memaksimalkan nilai bisnis. Yang keenam, memahami dan mempraktikkan agility dan memfasilitasi acara-acara Scrum bila diminta atau dibutuhkan. Di sini juga Scrum Master melayani development team lewat beberapa cara, termasuk membimbing development team agar dapat sesuai kelola dan lintas fungsi. Yang kedua, membantu development team untuk menghasilkan produk bernilai bisnis tinggi. Yang ketiga, menghilangkan hambatan yang memperlambat perkembangan pekerjaan development team. Yang keempat, ada memfasilitas acara-acara Scrum bila diminta atau dibutuhkan dan membimbing development team di organisasi di mana Scrum bila belum sepenuhnya dipraktikkan dan dipahami. Oke, kita lanjut. Di sini ada cara kerja Scrum dalam proyek manajemen. Ya, di sini kita dapat tentukan Scrum Team, biasanya yang jumlahnya dalam tim sekitar 5 atau 10 orang yang di dalamnya orang yang ideal agar proyek dapat berjalan lancar. Yang kedua, Scrum Sprint. Ini merupakan batasan waktu, time box, untuk sebuah pengembangan proyek yang siap diserahkan kepada klien. Biasanya durasi sprint 30 hari karena durasi singkat, maka dalam agar pengembangan proyek berjalan dalam proses tes struktur di beberapa sesi sprint ini. Yang ketiga, tentukan tiap peran dalam tim agar struktur peran masing-masing di dalamnya tidak menjadi tumpang tindih. Dalam kerangka Scrum ada tiga penting, yaitu Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Yang keempat, identifikasi dan kelola hambatan. Mengidentifikasi hambatan yang dapat terjadi di lapangan dalam berupa hal user wishlist atau masukan juga dapat masuk ke dalam kinerja dan biasanya disebut backlog. Nanti backlog yang ada ditampung dan diurutkan skala prioritasnya untuk kemudian diketahui mana saja yang harus diselesaikan. Yang ke terakhir ini memulai sprint. Oke, baik, segitu aja dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang mau dipertanyakan aja ya. Oke, terima kasih. Ini saya mau nanya, ini nggak ada itu ya apa flow-nya gitu ya, Scrum itu seperti apa gitu. Ini kan cara kerja, ya ini cara kerja Scrum gitu, ini flow-nya gitu, tapi secara gambarnya seperti apa gitu nggak ada ya? Iya Pak, belum dimasukkan. Sebenarnya belum dimasukkan juga sih Pak, jadi belum. Ini kan karena ngerjain cuma berdua gitu. Nanti minta tolong dimasukkan ya, jadi kasih gambaran atau Scrum itu seperti apa sih, jadi teman-teman bisa lihat atau bisa sambil dicari sekarang gitu Mas. Oke, baik, sebentar ya Pak. Oke. Ya, paralel mungkin ada yang mau nanya, silakan. Mau nanya Pak, boleh. Ya, silakan Mas. Kan kemarin kelompok saya Kanban ya Mas. Nah, itu perbedaan Kanban sama Scrum apa ya? Lebih efektif saat kondisi seperti apa kalau pakai Kanban, kalau pakai Scrum? Makasih, Mas. Oke. Dari tim 2 ada yang mau? Maaf, Mas. Mau tanya, Mas. Oke. Bisa minta tolong untuk kembali ke slide pertama di pengertian. Ini Mas Fajar. Selanjutnya Mas. Maaf, Mas. Ini Mas Fajar. Ya, saya mau tanya untuk sifat dari Scrum ini. Ini yang maksudnya gimana ya, Mas? Kok sifatnya sederhana untuk dipahami tapi sulit dikuasai?
Otomatis kan kalau orang yang sudah menguasai berarti dia kan paham. Dan mungkin itu mudah gitu, Mas. Ini kan sederhana itu kan, jadi dia bisa mudah dipahami kan, Mas, harusnya. Itu, Mas, itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Belajar. Mungkin dari sini misalkan sederhana untuk dipahami itu dari dia kan berbentuk tim Mas Fajar ya. Jadi ya di sini untuk dipahaminya seperti itu, tapi kalau untuk sulit untuk dikuasai itu kayak misalkan dalam tim itu jadi enggak semuanya itu bakal berjalan dengan lancar, kayak ada kendala atau segala macam, makanya itu sulit untuk dikuasain. Oke sih, gitu aja yang saya tahu ya. Mungkin bisa dibantu eksplorasi Mas untuk sifatnya, Mas. Apa Mas Fajar? Mungkin bisa dibantu untuk explore lagi terkait sifat skramnya. Oke, baik Mas Fajar. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mungkin aku ini bantu nambahin ya Mas Fajar. Tadi aku bantu nambahin dulu ya Mas Fajar. Jadi mungkin sederhana untuk dipahami, ya artinya kita melihat skram gitu ya. Kita untuk belajar secara teorinya itu mudah gitu ya. Tapi ketika kita mempraktekkan gitu, itu sulit sekali karena kita butuh komitmen yang tinggi. Terus teman-teman kalau kita review lagi kembali nih ketika melaksanakan scrum, kadang kita menemukan oh ini tuh belum full gitu, belum full agile atau belum full scrum karena ada beberapa yang kita masih menerapkan metode-metode yang punyanya waterfall. Nah kan ciri-ciri dari agile itu atau scrum itu biasanya less dokumen gitu ya, artinya nggak dokumentasinya itu dikit, tapi karena ada ketentuan dari regulator atau dari perusahaan yang membutuhkan sebuah dokumentasi gitu, yang dokumentasinya itu sebenarnya di scrum dan agile ini nggak perlu gitu, tapi karena ada satu hal ini ya kita harus deliver. Nah itu kan kita berarti ngerasa ini belum full scrum. Nah itu yang susah sih Mas Fajar. Jadi secara teori kita udah paham, tapi ketika kita melakukan gitu kadang kita kebentur beberapa kepentingan gitu. Itu sih paling misalnya yang bisa aku tambahkan. Oke, baik. Jadi agak sulitnya untuk di penerapannya mungkin ya Pak, atau ya, di pas eksekusinya. Ya, betul. Eksekusi ini artinya bukan pas development ya, tapi ketika end to end gitu kita menerapkannya ya. Makanya kalau teman-teman ada di perusahaan gitu ya, biasanya ketika kita mau menerapkan agile itu kita biasanya dibuatkan sebuah SK tim agile. Nah di situ tuh udah ada gambarannya, terus kita biasanya membuat sebuah ya operating model atau sebuah SDLC baru gitu, yang ini tuh nggak beda loh dengan yang jalan sekarang gitu. Jadi beberapa kita hilangkan dan itu perlu ada approval gitu. Makanya kalau ketika kita menerapkan agile tuh benar-benar harus dedicated, dan secara aturan itu memang harus dibuat dulu nih tata kelolanya seperti apa, itu harus dibuat dulu gitu sih misalnya. Oke Pak. Oke, silakan dilanjut misalnya. Pak, untuk jawabannya dari Mas Atta nanti bakal dijawab dengan Mas Reza Nur Arifin ya. Mas Reza Nur Arifin silakan dijawab. Oke, siap. Baik, tadi pertanyaannya perbedaan Scrum dengan Kanban ya? Ya, Mas. Oke. Jadi ya ini mungkin yang saya ketahui aja sih mungkin ya. Jadi mungkin perbedaan utama antara Scrum dan Kanban itu berada pada pendekatan dasarnya sih. Jadi seumpamanya di Scrum itu tim merasa bahwa proses tersebut menggantikan proses pengembangan yang ada, sedangkan di Kanban dimulai dengan apa yang dilakukan sekarang dan menempatkan beberapa praktik dan prinsip kerjanya sih gitu. Jadi simpulannya Scrum memiliki timeline yang jelas dan teratur, sedangkan Kanban lebih berfokus pada arus yang terus menerus dan terkelola seperti sih Mas. Berarti lebih efektif Scrum apa Kanban, Mas?
Kalau menurut saya sih Scrum sih Mas. Oke, bisa. Ya, itu udah emang lebih aja sih gitu kalau menurut saya sih. Iya, betul. Ya, jadi yang digambarkan Mas Reza itu udah betul gitu ya. Aku sedikit menambahkan ya, mungkin dari sisi tim juga kita harus lihat ya, Mas Atta. Jadi ketika yang kulihat ketika kita menerapkan Kanban, itu mungkin timnya akan lebih sedikit. Jadi ketika Mas Atta pengembangannya, timnya itu memiliki orang yang dikit gitu ya, atau anggotanya dikit, mungkin lebih cocok pakai Kanban. Nah, kalau Scrum ini kita berfokus ada role gitu. Kalau kemarin kan di Kanban itu nggak mengacu ya, atau nggak role-nya itu nggak spesifik gitu. Kalau di sini kan kita ada Scrum Master, Product Owner gitu ya. Jadi mungkin kalau project-project yang sifatnya nggak terlalu besar gitu ya, dan timnya kecil, itu Kanban sepertinya cocok gitu. Berarti cuma perbedaan banyak dikitnya tim, toh Pak? Itu salah satu faktornya sih Mas. Terus dilihat juga kan tadi bagaimana besarnya requirement gitu. Ketika requirement-nya besar banget gitu kan, bayangkan gitu ada di Kanban, kita punya to-do list gitu yang list-nya itu ditempel satu-satu gitu. Kalau kita punya banyak modul atau banyak produk kan ya melihatnya aja ribet gitu kan Mas Atta ya. Tapi kalau kita menggunakan Scrum gitu, itu akan diatur di sebuah produk backlog di mana itu akan lebih terorganisir gitu sih. Mas mau tanya boleh? Ya, Mas Doni. Oh ya, untuk kelompok 2 atau mungkin bisa dibantu sama Pak Alci terkait tentang konsep sprint itu Pak, apakah boleh dihentikan atau tidak ketika ada perubahan kebutuhan, apakah harus sampai nunggu selesai atau boleh dihentikan, maksudnya boleh sampai sprint berikutnya gitu, boleh tidak? Terima kasih. Silakan kelompok 2. Maaf Mas, bisa diulang suaranya kurang jelas di saya. Iya Mas Reza, mohon maaf, ini saya sampaikan lagi, apakah boleh dalam sebuah konsep sprint ini boleh dihentikan tidak ketika ada perubahan kebutuhan, apakah harus menyelesaikan sprint sampai selesai atau berhenti gitu. Terima kasih. Oke, misalkan untuk konsep sprint, mungkin kan karena itu sedang dalam proses juga ya Mas ya, dalam proses pengerjaan sprint itu, misalkan untuk dirubah dulu, kemungkinan besar sih bisa sih Mas, begitu yang saya tahu ya. Mas Raka, saya izin menambahkan sedikit ya. Komitmennya hilang ya. Ya Mas Fajar. Mungkin karena di sini ini kan ada Scrum Framework-nya Mas Dani, mungkin kalau masih di backlog mungkin kita mau tambahkan, mau kita kurangin itunya apa list-nya bisa sih Mas, karena belum masuk di pengerjaan, karena masih di planning gitu Mas, mungkin masuknya di apa sprint itu kan, ini ada dua sprint ya Mas, ini ada sprint backlog sama yang review. Mungkin yang backlog kita tambahkan sama kurangin bisa. Begitu Mas. Masih. Ya. Terima kasih Mas Fajar. Ya, yang dibilang Mas Fajar menurutku itu udah betul ya, karena gini, ketika kita udah masuk ke sprint development itu harusnya sih udah nggak boleh ya. Udah nggak boleh ada yang diubah gitu. Ketika ada perubahan atau ada penambahan gitu, kita harus tulis lagi di backlog. Jadi yang udah ada itu nggak boleh di, yang udah jalan nih di iterasi yang Scrum Team ini, menurutku udah nggak boleh ya. Betul tadi kata Mas Doni, akan hilang sebuah komitmennya gitu ya. Tapi faktanya ketika kita implementasi itu, ya ketika kita sprint review, itu kadang ada aja penambahan ya,
ya udah langsung dikerjakan aja gitu Mas Doni. Nanti sprint backlognya ya diubahnya belakangan, ada yang kayak gitu. Tapi kan sementara ya secara aturannya tuh nggak boleh gitu ya. Ketika masuk sprint backlog itu udah matang lah, udah finalisasi gitu. Seperti itu. Berarti nggak boleh ya Pak, karena udah komitmen ya? Iya, menurutku nggak boleh. Ketika nanti ada penambahan atau ada perubahan, itu harus ada lagi gitu append di sprint backlognya. Karena kalau kalau kita ubah gitu ya kan, kalau kita kayak mungkin ada versi ya, misalkan di sprint backlog ada modul customer, nanti ada modul customer V2 atau ya versi kedua gitu ya, itu yang perubahan yang ketika nanti kita apa yang di tengah-tengah tadi ada perubahan gitu, artinya statusnya itu harus di final dulu, harus di finish dulu gitu. Silakan Mas Raka kalau mau dijelaskan ini. Di sini kita ada Scrum Framework ya. Saya ambil dari sini aja ya Pak, nggak apa-apa Pak ya. Iya. Oh ya, di sini kita ke bagian value-nya. Ada correct, yaitu sebuah anggota tim harus berani saling semangat dan menyemangati untuk mengerjakan setiap pekerjaan. Yang kedua. Mungkin Mas Raka, sorry saya potong. Iya. Mungkin yang dijelaskan yang atas kali ya, yang atas. Oh, yang atas yang produk beko seperti apa gitu. Flow-nya seperti apa gitu. Mungkin akan dijawab dengan Mas Reja apa ya yang soal-soal gitu. Oke. Sebentar ya, gue lagi sitar. Oke, untuk produk backlog di sini ada produk backlog ya sebelum masuk sprint planning. Untuk produk backlog adalah antrian fleksibel pekerjaan-pekerjaan yang diminta pihak bisnis ataupun yang diminta klien jatuhnya ya di produk backlog ini. Halo Mas Reza, kemute kayaknya. Sebentar Pak, sedang dicari dulu Pak. Oke, oke.
Ya, bagaimana Mas Raja? Oke, siap, Pak. Siap. Atau teman-teman yang lainnya? Ya, teman-temannya pada kemana ya? Oke. Ya, coba. Saya coba bantu ya, Pak ya. Oke. Jadi tim yang terlibat pada proses Scrum disebut sebagai Scrum Team. Ada tiga roles yang tiga roles yang ada pada Scrum Team terdiri dari Product Owner, Developer Team, dan Scrum Master. Scrum Team bersifat self-organizing dan cross-fungsional, di mana mereka terdiri dari orang-orang dengan keahlian berbeda-beda dengan masing-masing divisi atau bagian. Dan mereka dapat menentukan teknik atau cara sendiri dalam mencapai tujuan Scrum tanpa ada investasi intervensi dari pihak luar. Scrum Team bertanggung jawab dalam menghasilkan produk secara attentif, interaktif, sesuai dengan yang telah disepakati dan dapat melakukan pengembangan pada setiap kesempatan. Mana ininya? Sebentar, Pak. Jadi yang pertama itu ada Product Owner, PO, adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh developer team. PO berjumlah satu orang dan bertanggung jawab untuk membuat prioritas produk backlog yang akan dikerjakan, serta memastikan developer team memahami produk backlog tersebut. Lalu ada development team, terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk menghasilkan increment atau produk selesai yang berpotensi untuk merilis di setiap akhir sprint. Jadi mereka bersifat swakelola dalam menentukan cara kerja untuk mencapai tujuan, dan masing-masing dari mereka memiliki keahlian pada bidang masing-masing. Yang ketiga ada Scrum Master, dan Scrum Master memimpin yang melayani Scrum Team. Scrum Master membantu orang-orang di luar Scrum Team untuk dapat memahami interaksi mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dan bertugas memastikan bahwa seluruh tim memahami Scrum values dan mengimplementasikan dengan baik. Oke, mungkin dari saya, masyarakat ada tambahan mungkin. Tapi kalau untuk yang di Scrum Framework, jadi di sini tuh kayak sebuah sebuah proyek, lalu dilanjutkan ke sprint planning, yaitu meeting, ya meeting antar tim. Habis meeting ketemu dengan sprint block, ini kayak sesuatu yang sudah disepakatan. Dari kesepakatan ini ataupun sudah menentukan dengan timeline-nya ataupun batas waktunya, lalu dikerjakan oleh satu tim ini, digunakan untuk sprint review untuk penglihatan hasil dari kinerja, untuk di-review segala macamnya, lalu langsung ke instrumen selesai ini gitu. Mungkin untuk screen framework-nya yang saya lihat sih hanya itu aja yang saya artikan ya. Kalau untuk script perspektif itu gimana, Mas? Itu kan ada dua Mas, plan ya, Mas, itu dari script review sama increment itu, Mas, planning itu. Fajar, tadi yang sprint yang mana, Mas? Yang screen representative itu gimana, Mas? Maksud? Oh. Jadi dari selesai ini mungkin di review ya. Di sini kan dia masuk ke sprint review lagi ya. Jadi baik lagi dia, Mas, ke sprint planning yang hasil dari di meeting-kan itu sesuai atau enggaknya gitu.
Jadi ada stream retrospektif ini ya. Jadi kayak untuk ulasan aja sih gitu. Itu aja sih ya Mas Fajar yang saya tahu ya. Menambahkan Mas Raka. Iya Pak. Jadi dari sprint review tadi, jadi dia mendeteknya aktivitas yang diadakan di akhir sprint. Jadi untuk memeriksa instrumen atau hasil dan menyesuaikan dari produk backlog. Jadi selama sprint review, Scrum team dapat memangku kepentingan berkolaborasi tentang apa yang telah dilakukan di sprint. Berdasarkan hal itu, dan setiap perubahan pada produk backlog, para peserta berkolaborasi untuk hal-hal selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan nilai. Sedangkan sprint retrospektif merupakan kesempatan bagi Scrum Team untuk memeriksa dirinya sendiri dan membuat rencangan perbaikan yang akan diperlakukan selama sprint berikutnya. Sprint retrospektif dilakukan setelah sprint review dan sebelumnya sprint planning berikutnya. Ya, jadi aktivitas ini dilakukan maksimalnya 3 jam untuk sprint dalam 1 bulan gitu mungkin. 3 jam dalam 1 bulan maksudnya, Mas? apa ya? Mungkin yang dimaksud Mas General itu yang kata di sprint planning itu yang kata 3 jam dalam 1 bulan tuh kayak meetingnya 3 jam, proses pengerjaannya jangka waktunya 1 bulan mungkin gitu. Mungkin untuk meetingnya bisa 3 kali dalam 1 bulan untuk satu project mungkin. Jadi begini, kalau masuk ke 3 jam dalam 1 bulan itu, jadi dalam melakukan sprint retro ini kita nggak lama juga ya. Jadi ini itu tahapan di mana kita untuk melakukan improvement untuk development team. Jadi dia lihat nih apa yang bisa kita improve ke depannya. Nanti ketika dia udah nemuin, dia bisa masukkan ke sprint backlog lagi yang baru gitu. Nah, ini tuh biasanya dilakukan 3 jam dalam 1 bulan. 1 bulan itu artinya adalah durasi sprint, Mas Fajar. Jadi dari tadi kan udah dijelasin ya, untuk satu sprint itu biasanya akan ada 2-4 weeks lah, artinya itu 1 bulan gitu. Jadi di akhir sprint itu akan dilakukan retro. Jadi orang-orang Scrum Team gitu dan Development Team tuh mereka saling inilah, saling introspeksi gitu, introspeksi dari pekerjaan-pekerjaannya gitu. Ada nggak sih yang perlu kita improve gitu. Jadi kalau bedanya, kalau sprint review itu jadi kita ini dilakukan ketika project udah selesai gitu, tapi belum bukan project ya. Jadi ketika sprint udah selesai, tapi kita tuh belum mengesahkan gitu ya. Jadi masih belum ada sahnya gitu. Oke, ini udah sah gitu, nanti dimasukkan ke backlog gitu, ke product backlog. Jadi ketika sprint review ini kita udah selesai, kita udah kolaborat lah dengan product owner gitu, scrum master, scrum team atau development team tuh kolaborat. Ini udah selesai gitu. Nanti kita akan masukkan ke dalam increment ini ya. Akhirnya udah done gitu. Jadi cuma menginformasikan seperti itu sih untuk sprint review biasanya ya. Tapi ketika retro-nya kita akan introspeksi lagi dari pekerjaan sprint kita, apa yang bisa kita improve ke depannya gitu. Apa yang salah gitu dari pekerjaan kita. Nah, itu dilakukan di retro. Nah, biasanya memang enggak lama juga ya kalau menurut Scrum Guide ya. Tadi kayaknya dari Mas Reza nih sempat baca ya, Scrum Guide itu biasanya memang di situ dituliskan 3 jam gitu, 3 jam untuk retrospektif. Seperti itu Mas Reza. Baik, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman
ini seru nih, jadi kita saling diskusi gitu, ada masukan-masukan. Oke. Kalau nggak ada, ya tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2 nih. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Iya, sama-sama. Oke, okay, baik Pak. Cuma 2 orang dong ya? Nah, kemarin koordinasinya gimana, Mas? Sebenarnya miskom aja sih ya, jadinya pas kemarin itu. Jadi pas itu ada teman-temannya sekarang. Itu nanti dibicarakan offline aja lah. Jadi teman-teman silakan diskusi gitu ya. Ini lagi sibuk katanya beliau berhalangan pasti. Tadi udah sempat diinfoin juga, udah di-share materi juga sih. Jadi maksudnya ya buat melengkapi anggota juga sih, cuman enggak hadir. Kayak temennya cowok semua, Mas, kok ada yang berhalangan? Bukan Mas. Kita kan enggak tahu mereka lagi menggeluti apa, lagi sibuk-sibuk mencari cuan ya. Oh, soalnya kan berhalangan kan biasanya cewek sih, enggak ada yang cowok berhalangan. Oke, Mas, silakan lanjut, Mas. Silakan lanjut. Udah ditutup, Mas Raka? Atau Mas Reza? Oh iya, itu aja ya dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin nggak kompak juga. Banyak yang minusnya juga ya. Saya minta maaf juga dari kelompok 2 ya. Terima kasih, Pak. Atau yang lain, teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu ya sekilas untuk Scrum ya, tadi udah disampaikan gitu oleh kelompok 2. Jadi kalau kita lihat ya Scrum itu ya tadi timnya akan ada 3 role, artinya itu ada Product Owner, lalu ada Scrum Master, lalu ada Scrum Team ya. Artinya tapi di Scrum Team ini sebenarnya ada beberapa lagi bagian gitu. Biasanya di dalam satu Scrum Team, ini tergantung kebutuhan masing-masing sih. Tapi biasanya dalam satu Scrum Team, ya idealnya tuh ada satu lead developer, yang artinya memang dia udah senior lah. Lalu ada developer itu sendiri gitu, yang mengerjakan gitu. Nah, lead developer ini biasanya lebih ngebantu ke tahap analisa gitu ya. Lalu ada satu lagi biasanya team tester. Tuh. Jadi, mungkin ada satu lagi kalau kita mau dedicated gitu ya, lebih kolaboratifnya enak, biasanya ada tim operation yang memang mengerjakan untuk deployment seperti itu. Tapi itu biasanya jarang sih untuk masuk ke dalam Scrum. Oke. Jadi kalau kita lihat flow-nya, sebenarnya pertama itu user atau client, mereka akan menyerahkan sebuah user story gitu ya. Jadi kita di situ melakukan requirement gathering, apa yang dibutuhkan sih sebenarnya gitu. Nanti ketika kita udah mendengarkan gitu ya, kita udah tahu gitu pain point-nya apa gitu, produknya nanti seperti apa, kita akan biasanya narik satu orang dari user atau dari divisi itu yang akan bertanggung jawab sebagai product owner. Jadi product owner itu biasanya nggak di IT ya, jadi kalau product owner biasanya lebih di bisnis atau di divisi yang request. Kita tarik gitu satu orang untuk menjadi tim agile, itu tim agile atau tim scrum itu, dia yang akan bertanggung jawab untuk produk backlognya. Jadi di sana dia akan membangun produk backlognya apa aja sih sebenarnya yang akan di deliver gitu. Gedeannya itu seperti apa juga produk backlog itu ya, detailnya atau semua yang akan di deliver gitu. Nanti ketika udah ada gitu ya produk backlog, kita akan bangun sebuah tim agile gitu, ada scrum team, development team, lalu ada product owner. Nanti akan melaksanakan sprint planning. Jadi di sprint planning ini, biasanya Scrum Master, Product Owner, dan Scrum Team atau Development Team itu akan dipecah lagi nih. Jadi dalam product backlog, kita punya banyak modul, gitu, kita mana nih mau kita deliver duluan. Nah, biasanya itu
tim product owner atau role product owner ini dia akan melihat, ada istilahnya namanya MVP, Most Viable Product. Dia akan melihat di mana produk yang akan kita deliver yang untuk profitnya lebih tinggi gitu. Profitnya lebih tinggi dan memang ya itu mandatory yang harus diselesaikan dulu. Jadi misalkan contohnya yang istilahnya produk untuk jualan gitu ya kan, dengan adanya produk jualan ya dia bisa mendapatkan income gitu ya. Nah, terus kalau mau kita backup jadi lebih cepat gitu ya, jadi kita bisa jualan dulu lah nanti untuk back office belakangan gitu. Lalu ketika udah menentukan most viable product, nah biasanya dalam most viable product ini kita cari produk yang keuntungannya lebih besar tapi kompleksitinya dikit atau kompleksitinya itu kecil. Makanya ketika kita sprint planning, kita ngajak orang development team, dia kan bisa melihat ya, dia bisa melihat, bisa menganalisa kira-kira nanti produk ini kompleksnya seperti apa kayak gitu. Mungkin mereka jangan-jangan punya parameter khusus gitu, bagaimana menilai sebuah produk kompleks, bagaimana menilai sebuah produknya itu ya kompleksitinya low gitu. Oke, jadi setelah kita udah pecah gitu ya, kita pecah ke dalam sebuah sprint backlog ini ya, kita udah dapat nih produk yang mau di deliver duluan. Nah, nanti baru mulai satu buah sprint yang tadi jelaskan, biasanya sprint itu 2-4 weeks ya. Kalau saya sih biasanya 4 weeks ya, nerapinya waktu itu pernah. Itu sampai kita melakukan increment ya. Increment ini ya, proses bulannya. Dan life-nya gitu ya. Oke, jadi ketika... Maaf, Mas Abdullah. Oke, ya jadi ketika setelah masuk ke development team, nah mereka ini saling... apa ya, saling mereka ini bisa self organize tadi katanya, dia bisa ketika udah masuk ke sprint backlog dia melakukan development team ya, ini dia akan apa, akan dia akan develop sendiri gitu di situ tanpa ada ya, mungkin ada monitoring gitu, tapi mereka tuh udah tahu gitu mau ngapain gitu. Makanya biasanya di dalam scrum team atau development team ini butuh seorang lead ya, lead developer gitu biasanya. Jadi dalam itu biasanya ada lead-nya itu yang dia akan organisir tim-timnya gitu ya. Lalu nanti setiap pagi, setiap daily itu ada namanya daily stand up gitu, daily scrum. Nah itu buat ngobrolin kira-kira hari ini yang akan dicapai apa sih gitu dari sprint backlog gitu. Lalu biasanya ada isu-isu apa kita angkat di situ gitu. Supaya kita bisa langsung proses gitu isunya. Biasanya di daily ini yang melakukan atau yang organize gitu, organize daily scrum ini adalah si scrum master. Jadi scrum master itu fungsinya itu dia akan apa ya, dia akan melakukan guide, meng-guide product owner, semua anggota tim gitu, supaya ini tuh berjalan mulus gitu jalannya itu. Biasanya scrum team seperti itu. Istilahnya mereka lah yang mencambuk gitu, yang mencambuk orang-orang, nyuruh, ayo dong kita kasih semangat gitu, ayo dong kita kelarin sprint backlog kita gitu, supaya cepat kita delivernya, seperti itu. Itu ada yang namanya daily stand up, ya, daily scrum. Biasanya sih, kalau daily scrum itu 10-15 menit sih, harusnya nggak lama. Lalu ada yang namanya sprint review gitu ya, ketika selesai, kita melakukan review nih, udah sesuai apa belum gitu. Lalu increment atau deployment biasanya done gitu, proses done. Nanti ketika udah done, akan lanjut ke sprint retro. Nah, ini kita lebih deep lagi nih untuk kita pembahasannya. Makanya dibutuhkan 3 jam gitu ya. Jadi kita benar-benar periksa gitu, periksa dari end-to-end-nya ketika kita mengerjakan sprint backlog. End-to-end-nya apa, kendalanya apa, apa yang bisa diimprove di kedepannya gitu. Lalu lanjut ke sprint planning gitu. Jadi ketika retro ini kita mungkin akan menemukan sprint backlog baru gitu ya, kita akan menambahkan di sini seperti itu. Ya, jadi tadi scrum sudah dijelaskan ya, untuk pemahamannya mudah tapi penerapannya sulit gitu ya. Itu salah satu challenge gitu ya di dunia IT yang menerapkan scrum. Tapi biasanya kalau ya kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lowongan-lowongan sekarang tuh ada tulisannya mampu bekerja secara agile.
ya udah familiar dengan agile. Itu kenapa? Karena orang-orang yang biasanya udah menerapkan agile itu orangnya itu memiliki komitmen yang tinggi. Jadi untuk kerja harusnya mereka lebih apa ya, lebih proper lah, lebih baik gitu dibanding orang yang masih belum paham gitu konsep agile, karena dia udah biasa terhadap agile, dia pasti punya komitmen yang tinggi. Makanya sering jadi requirement khusus lah gitu di dalam sebuah lowongan kerja gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan gitu ya. Tadi kurang lebihnya yang lainnya sih udah dijelaskan oleh kelompok dua. Oke, kalau nggak ada lagi yang kita diskusikan, kita lanjut ke materi ya. Kemarin udah masuk ke project management, kita udah masuk ke 10 knowledge area ya, kalau nggak salah kemarin. Nah, ini adalah 10 knowledge area gitu yang ada di project management menurut buku kemarin saya ini ya sudah sampaikan menurut PM Book ya, project management book of knowledge, body of knowledge atau ya, ini ada beberapa ya, integration management, time management, cost management, quality management, HR management, communication, risk, procurement, stakeholder, scope gitu ya. Procurement aja ada manajemennya ya kan. Oke, yang pertama adalah integration management gitu, yang mencakup proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menggabungkan, menyatukan dan mengorganisasikan berbagai proses gitu ya. Berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek di dalam. Jadi di sini kita ini bagaimana kita mengelola sebuah aktivitas gitu ya. Aktivitas lalu bagaimana kita mengelola hubungan ya, hubungan antar antar beberapa ya beberapa aktivitas yang ada, mana yang ada dependensinya, mana yang enggak ada, itu di sini ya integration management. Lalu ada time management ya. Time management ya itu waktu dan jadwal merupakan salah satu sasaran utama project ya. Pengelolaan waktu meliputi perencanaan ya, perencanaan, penyusunan dan pengendalian atau monitoring. Ya, ini bagaimana kita menerapkan inilah apa deadline kita nantinya seperti apa itu di time management gitu. Ya, jadi dalam time management ini biasanya metode yang kita gunakan untuk mengukur ya. Ya mungkin kalau tadi kita pakai agile enak gitu, kita udah ada sprint gitu. Tapi biasanya kalau untuk time management yang ya yang pakai metode lain itu biasanya kita melakukan expert judgment gitu. Jadi artinya kita nanya nih ke para expert, lu kira-kira untuk mengerjakan project aktivitas ini berapa lama gitu. Itu biasa kita tanya gitu. Lalu di dalam time management ini juga kalau nggak salah ya, dia tuh ada kita bisa lihat nih mana jalur-jalur yang kritikal gitu yang perlu kita deliver duluan, bagaimana kita mengatur urutan dari masing-masing aktivitasnya gitu. Itu dalam time management biasanya. Ya, lalu ada cost management gitu, mencakup proses yang terlibat dalam perencanaan, perkiraan, penganggaran, pembiayaan, pendanaan, mengelola dan mengendalikan biaya sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai anggaran yang disetujui. Ya, jadi sebenarnya di mata di project management ini biasanya memang punya matkul sendiri sih biasanya ya. Jadi ada satu matkul yang khusus bicara soal project management ini. Jadi yang di RPL ini lebih ke apa ya? Secara high levelnya. Jadi teman-teman nanti ketika masuk ada ya, kalau dapat gitu ya, dapat mata kuliah project management atau nanti teman-teman kerjanya gitu sebagai project manager, teman-teman udah tahu ini bisa jadi pengantar teman-teman. Nah, lalu ini adalah prosesnya, inputnya untuk kita melakukan manajemen cost ya, atau biaya. Itu biasanya inputnya adalah project management plan, lalu ada project charter,
Lalu ada enterprise environmental factor, ini regulatory dari perusahaan ya. Lalu organisasional proses aset, nah ini aset dari perusahaan itu ya. Maka nantinya biayanya itu akan masuk ke plot apa gitu. Kan kalau kita biasanya kalau di keuangan gitu akuntansi itu biasanya ada kita plot, oh ini anggaran untuk implementasi proyek, ini untuk anggaran operasional gitu. Nah, kita pakai yang mana gitu. Biasanya dilihatnya dari situ. Nah, ini ada tools dan teknik gitu ya. Ada expert judgment, lalu ada analytical teknik, lalu ada meeting. Ini ya kita brainstorming gitu ya, kita kumpulin lah orang-orangnya atau yang akan terlibat gitu. Expert judgment ini kita biasanya bisa apa ya, kita hire sebuah konsultan gitu, kita bisa consult gitu ke mereka seperti itu. Nah, lalu ada meeting. Nah, analytical tekniknya teman-teman bisa carilah di Google itu kira-kira ada teknik-teknik apa aja sih untuk menghitung sebuah cost management ini gitu. Nah, lalu output dari cost management itu adalah cost management plan. Jadi di situ udah ada kelihatan anggaran untuk kita sumber daya itu berapa gitu, anggaran untuk infrastruktur itu berapa, itu udah ada di situ nantinya teman-teman. Untuk lalu untuk kebutuhan misal kita butuh license kita software atau apa, itu ada di situ. Oke, lalu ada quality management ya, artinya itu mencakup proses dan aktivitas organisasi yang berkinerja yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab sehingga proyek akan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Jadi ini bagaimana kita mengatur ya, mengatur agar sesuai dengan kualitas, agar sesuai, agar produk yang kita deliver itu berkualitas yang baik. Nah, ini ada inputnya ya, project management plan, stakeholder register kayak ya list-list orang-orang siapa saja yang akan terlibat gitu dalam sebuah project ini. Ada risk register, jadi ketika kita di depan tuh kita melakukan risk assessment gitu, bagaimana kira-kira nanti di dalam sebuah project ini ada risk apa aja sih gitu. Nah, itu biasanya didaftarkan di dalam risk register ini. Nanti kita menemukan nih, oh ada resiko A, mitigasi resikonya itu akan seperti ini plan-nya itu ada juga di sini biasanya. Ya, lalu ada requirement documentation, seperti kayak SLS, gitu. Lalu ada enterprise environmental, ya, dan satu lagi organizational process asset. Ini inputannya. Lalu tools dan tekniknya itu pertama ada cost benefit analysis, gitu. Jadi di dalam cost benefit analysis ini biasanya kita punya perhitungan itu kita punya cost berapa banyak, gitu. Terus benefit dari produknya atau projectnya itu apa sih yang mau deliver, outcome-nya apa gitu. Misal dia dengan adanya project ini, dia akan menambah penjualan sebesar misal 1M gitu, dengan cost cuma 500. Nah, itu kan kita udah bisa hitung tuh, oh berarti ini project berkualitas karena akan menghasilkan uang sebesar tadi ya, 1M dengan 500 juta, ya berarti 500 juta gitu keuntungannya dalam waktu berapa lama. Itu biasanya diukur di situ gitu ya. Lalu ada cost of quality, ini 7 basic quality tools yang teman-teman bisa cari. Lalu ada benchmarking gitu ya, teman-teman bisa melakukan benchmarking gitu ke another perusahaan atau teman-teman punya kenalan gitu ya, teman-teman bisa melakukan benchmarking gitu dengan project yang serupa tuh benefitnya apa gitu, lalu kualitasnya itu akan seperti apa sih, artinya ketika live dia tuh se-impactful apa sih gitu loh projectnya. Gitu. Lalu ada design of experiment, statistical sampling, additional quality planning tools, dan mapping. Ini biasanya salah satu sih, cuma yang biasa digunakan tuh yang paling awal tuh cost benefit analysis atau satu lagi ada benchmarking biasanya. Oke, lalu ada outputnya itu adalah quality management plan, lalu process improvement plan, lalu quality matrix, quality checklist, project document update. Ini tergantung si perusahaan butuh semua apa enggak.
Oke, lalu ada HR management ya. Manajemen sumber daya manusia proyek yang mencakup proses yang mengatur, mengelola, dan memimpin proyek tim. Jadi tim proyek terdiri dari orang-orang dengan peran dan tanggung jawab yang ditugaskan untuk menyelesaikan proyek. Jadi di dalam human resource management ini ada plan human resource management, acquire project team, develop project team, lalu ada manage project team. Jadi ketika plan human resource management ini biasanya di dalam kita akan membangun sebuah rencana gitu ya, rencana kira-kira nanti sumber dayanya akan seperti apa, butuh berapa orang gitu, lalu butuh berapa orang senior, butuh berapa orang junior, ini akan ada di dalam plan. Ya, lalu ada acquire project team. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan sebuah project team. Mungkin kita dalam melakukan project ini, oke, kita internal in-house lah, in-house development, atau kita menggunakan vendor. Nah, itu kita udah melakukan manajemen gitu di dalamnya. Lalu ada develop project team. Oke, jadi untuk develop project team, misalkan teman-teman udah punya tim gitu, tim sendiri, tapi ini project sesuatu yang baru, teknologinya baru. Nah, itu bagaimana kita melakukan pengembangan ya, pengembangan dari project team kita gitu yang udah ada. Lalu atau misalkan apa ya? Misalkan develop project team itu misalkan teman-teman ya, ini juga proses apa ya? Kita melakukan ya, jadi kan kalau tadi masalah teknikal ya, tapi develop di sini juga bisa jadi bukan teknikal, tapi bagaimana kita mengembangkan soft skill-nya gitu, atau teman-teman misalkan bagaimana dia ini kurang bersemangat gitu ya, biasanya kita juga menyemangatinya gitu ya, di situ kita mendevelop orangnya itu supaya sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Ya, lalu ada manage project team ya. Ya, ini bagaimana kita melakukan mengatur tim kita seperti ya, bagaimana gitu. Lalu ada communication ya. Communication management. Jadi mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan tepat waktu dan tepat perencanaan, pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, kontrol, pemantauan, dan disposisi akhir informasi proyek. Ini terdiri dari tiga ya, ada di dalam communication management, yaitu pertama ada plan communication management, yaitu proses mengembangkan pendekatan yang tepat gitu, dan rencana komunikasi proyek berdasarkan kebutuhan dan persyaratan informasi pemangku kepentingan atau stakeholder dan aset organisasi yang tersedia. Nah, ini bagaimana kita lainnya itu untuk melakukan komunikasi, apa yang mau kita pakai, tools-nya itu juga ada di sini. Lalu untuk komunikasi antar timnya itu seperti apa, itu biasanya di ada kan di sini. Saya izin ambil minum dulu sebentar. Sorry, tadi sampai ke plan communication management ya. Lalu lanjut ke manage communication, yaitu kita proses
membuat gitu, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, ya itu ini adanya di sini gitu. Bagaimana kita melakukan ya bagaimana kita melakukan manajemen gitu ya, atau mengelola lah, mengelola komunikasi kita gitu. Itu adanya di manage communication. Lalu ada control communication, itu proses pemantauan dan pengendalian komunikasi di seluruh siklus hidup project untuk memastikan kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan atau stakeholder itu terpenuhi. Lalu ada risk management, yaitu mencakup proses melakukan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, perencanaan respon, dan pengendalian risiko pada suatu project. Di dalamnya risk management itu ada plan risk management, identify risk, perform qualitative risk analysis, lalu perform quantitative risk analysis, lalu ada plan risk respon, lalu ada control risk. Jadi di plan ini ya kita proses mendefinisikan bagaimana manajemen risiko ini akan berjalan gitu di sebuah project, soalnya di plan. Nah, lalu ada identify risk gitu ya. Ini kita ketika kita udah dapat nih, nanti risk, ini kita proses di mana kita mencari gitu ya, atau melihat gitu, kita peka terhadap resiko yang akan ada di dalam sebuah proyek ini. Jadi kita menentukan resiko mana yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Jadi di sini kita akan melihat itu. Makanya ketika dalam sebuah proyek biasanya teman-teman pasti engage orang risk gitu, yang emang expertnya di dalam risk. Nah itu kita biasanya butuh konsultasi gitu ke mereka sih. Ya, lalu ada perform qualitative risk analysis, yaitu proses memprioritaskan risiko untuk analisa atau tindakan lebih lanjut gitu, dengan menilai dan menggabungkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Ya, jadi kita di sini kayak simulasi kali ya, jatuhnya kayak simulasi atau menganalisanya itu risk itu akan seperti apa sih dampaknya, lalu ya dampaknya akan seperti apa, sebesar apa gitu. Ini ada di sini gitu. Dampaknya tapi bukan soal perhitungan ya, mungkin dampaknya terhadap organisasi bukan dalam hal apa ya, finansial gitu. Kalau finansial sih harusnya yang kuantitatif, yang bisa diukur gitu ya. Ya ini kualitatif, misalkan ya oke, dengan adanya lu punya plan atau waktu lu schedule-nya cuma 2 minggu, ini pasti akan ada apa ya, akan ada lembur gitu, sering lembur. Nah, itu kan resiko ya, karena itu resiko yang bisa menyebabkan tim project tuh kewalahan, sakit gitu ya, itu perlu diperhitungkan gitu. Perform qualitative risk analysis, lalu ada perform quantitative risk analysis. Ini proses analisa numerik ya, dari efek yang teridentifikasi resiko pada tujuan project secara keseluruhan. Jadi ini bicara soal apa ya, biasanya lebih ke finansial gitu ya, itu biasanya masuk di sini. Lalu ada plan risk response gitu. Jadi ketika kita udah identify, kita udah lihat dampaknya seperti apa, lalu ada tahap kita melakukan apa ya, mitigasinya seperti apa gitu. Jadi pengembangan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman terhadap future project. Jadi bagaimana kita ya kalau bisa kita dengan adanya risiko itu kita bisa menanggulanginya atau memitigasinya itu akan seperti ini gitu. Ya mungkin nggak bisa menghilangkan 100%, tapi kita bisa lebih meredamkan gitu. Yang tadinya risikonya besar gitu, peluang risikonya tadi besar, dengan ada mitigasi ini peluang risikonya jadi lebih kecil. Itu kan bisa ada ya. Lalu control risk, ini ketika udah selesai semua, ketika berjalan, jadi kita mengidentifikasi lagi nih di sini. Kita mengidentifikasi, kita resiko-resiko yang ada tuh terjadi atau enggak. Lalu
dengan adanya identifikasi ini mungkin kita akan mendapatkan apa ya resiko yang baru gitu, akan muncul resiko baru dengan seiring berjalannya waktu. Nah itu perlu didaftarkan lagi gitu resikonya. Ya, kita juga bisa mengevaluasi di sini efektivitas proses resiko di seluruh proyek. Oke, lalu lanjut ke procurement management. Ini mencakup proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, layanan, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim project. Ini sama sih, rata-rata ada plan. Ya. Plan procurement management yaitu proses kita mendokumentasikan project procurement spesifikasinya, pendekatannya seperti apa, itu biasanya ada di sini gitu. Nanti pendekatannya kita akan bagaimana, kita akan melakukan RFI-nya seperti apa. RFI itu kayak apa ya, request for information gitu. Jadi ketika kita melakukan tender, biasanya teman-teman akan engage ke seller atau penjual atau vendor gitu. Kita akan tanya-tanya sih untuk mendapatkan ya perkiraan harganya seperti apa, itu biasanya dari kita. Lalu kita metode yang akan kita gunakan seperti apa gitu, apakah nanti ada metode kita lakukan tender atau kita akan menunjuk ya menunjuk langsung vendor, itu perlu dijelaskan di sini. Dan lalu di sini juga biasa kita ada apa ya, mengidentifikasi potensial vendor ya, jadi vendor-vendor yang baik itu seperti apa aja, itu biasanya kita udah ada listnya juga di sini. Jadi kita nanti RFI-nya itu kita nggak nyari-nyari lagi, jadi udah ada listnya, yaudah kita hubungin dia aja gitu. Ya, lalu ada yang tahap kedua itu ada conduct procurement ya, the process of obtaining seller ya, seller respond, lalu selecting a seller and awarding. Jadi ini proses di mana kita mendapatkan vendor atau penjualnya, lalu kita bagaimana kita melakukan penilaian nanti terhadap sellernya, lalu bagaimana kita memilih si vendor yang akan bekerja sama dengan kita gitu. Nah, ini contohnya kalau kita pembelian infrastruktur gitu dalam sebuah proyek, itu kan kita nggak mungkin ini kan beli ke Mangga 2 gitu kan, nggak mungkin. Kita pasti ya udah ada inilah vendor-vendor yang memang udah bergerak di bidang itu. Jadi secara price biasanya kalau kita engage langsung ke vendor itu lebih murah biasanya, karena vendor itu udah punya kerjasama dengan prinsipal. Contoh teman-teman beli server gitu ya, server IBM gitu ya misalkan. Nah, itu kan beberapa memang kita nggak boleh gitu langsung beli ke prinsipal ke IBM ya, lalu melalui vendor business partner. Jadi dari prinsipal itu biasanya ngasih diskon kalau kita beli sifatnya corporate gitu teman-teman. Nggak perorangan bisa ada diskon gitu, apalagi kita belinya dalam partai yang besar ya, atau jumlah yang besar itu biasanya ada diskon. Dengan adanya business partner ini ya kita nggak repot-repot lah ngurusin semacam apa ya, underline-nya seperti apa gitu, dokumennya seperti apa yang perlu diurus gitu. Udah kita cukup bersama dengan vendor aja gitu, kita punya surat perjanjian kontrak gitu dengan vendor, ya udah vendor yang ngurus beli, mereka yang konflik gitu, biasanya seperti itu. Lalu ada control procurement gitu ya, the process of managing procurement relationship gitu, monitoring kontrak, lalu monitoring performance-nya, bagaimana si vendornya cukup baik apa enggak gitu ya dalam melaksanakan tugasnya, lalu ada making change and correction gitu ya, itu kalau ada perlu apa, ada kebutuhan untuk berubah. Dan lalu ada close procurement, yaitu proses kita procurement-nya udah done gitu, udah selesai. Kita harus wajib menutup itu supaya ya si seller ini dia duitnya keluar lah gitu, cair. Misalkan ada apa ya, semacam BAST ya, berita acara serah terima gitu dari vendor yang kita sign off, maka kita membayar gitu, biasanya seperti itu. Nah, itu tergantung sih kebijakannya seperti apa gitu di perusahaan teman-teman. Lalu ada stakeholder management yang mencakup proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang
dapat berdampak atau terpengaruh oleh proyek. Itu untuk menganalisa harapan stakeholder dan dampaknya terhadap proyek dan untuk mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk melibatkan stakeholder secara efektif. Ini jangan sampai proyek kita udah live, baru ketahuan gitu ternyata ada pengaruh gitu ke orang lain yang menyebabkan bisnisnya orang lain ini dan down gitu, nggak bisa jalan dengan proyek kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita, ya contohlah kalau kita punya aplikasi, kita melakukan pengembangan aplikasi yang ternyata modulnya itu, modul aplikasi yang kita ada dalam proyek ini ternyata ada bentrok lah, ada bentrok terhadap aplikasi lain, ya itu kita biasanya di sini udah ada manajemennya sih, siapa aja yang menjadi stakeholder di proyek ini gitu biasanya sih. Nah, dalam stakeholder ini biasanya ada identify stakeholders, yaitu proses kita mengidentifikasi orang, grup atau organisasi yang akan impact gitu ya, yang akan impact dalam sebuah proyek. Ya, impact itu dalam sisi mungkin mereka akan memberikan decision gitu ya. Decision, lalu ada activity-nya, mungkin mereka akan impact dalam sebuah aktivitasnya, lalu mungkin mereka terimpact dari sisi outcome-nya, gitu ya, outcome dari proyeknya. Terus di sini juga kita melakukan analisa, ya, dokumentasi, informasi yang relevan gitu terhadap ya apa aja yang terimpact di mereka, potensial seperti apa, itu biasa di sini kita dokumentasikan. Ya, lalu ada setelah identifikasi itu ada plan stakeholder gitu, plan stakeholder management yaitu proses kita melakukan strategi untuk kita melakukan pendekatan engage ke stakeholder gitu, bahwa kita bagaimana kita menjelaskan nanti akan seperti ini proyeknya gitu ya, supaya mereka paham gitu proyek kita tuh seperti apa gitu, jadi proyek bisa berjalan dengan baik lah. Lalu ada manage stakeholder engagement, ya itu proses ya, komunikasi kerjasama dengan stakeholder gitu untuk untuk kita kita mencapai ke keinginannya mereka gitu, jadi isu-isunya itu udah terpenuhi gitu, isu-isu mereka itu terpenuhi, nah, itu biasa dari manage stakeholder engagement gitu. Lalu ada kontrol, ya itu ketika berjalan gitu kita monitoring lagi nih, apakah kita balik lagi ke dokumen yang tadi ya, ada ke plan stakeholder management, kita lihat lagi ini proses harusnya nggak kayak gini loh, karena ada stakeholder yang kena impact kalau kita melakukan seperti ini gitu, itu dilakukan kontrol juga di situ. Banyak sih memang untuk seorang project manager. Lalu scope management, ya mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, ya pekerjaan dan hanya pekerjaan yang diperlukan gitu untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Jadi nyampe scope-nya melebar gitu ya. Jadi apa kita udah declare di depan scope-nya ABCD gitu, ya udah yang dikerjakan ABCD gitu, karena ketika melebar pasti akan melibatkan ke semua manajemen yang tadi ya, ada cost, mungkin ada time, ada stakeholder management, itu pasti akan semua kena gitu. Dan itu tahapan-tahapan scope management ini, pertama ada plan scope management, ini kita proses kita membuat scope management plan yang berisi dokumennya itu, bagaimana project ini akan, bagaimana scope ini akan didefinisikan gitu di sini, bagaimana scope akan dilakukan validasi, bagaimana scope akan dilakukan kontrol gitu di dalam plan scope management. Dan di scope management juga ada yang namanya collect requirement gitu ya, yaitu proses kita determining atau kita collect gitu ya, kita dengerin user gitu, stakeholder kebutuhannya apa, di sini kita mendokumentasikannya lah, kita mendokumentasikan kebutuhannya.
supaya requirement-nya ini sesuai gitu dengan objektif dari si project-nya. Dan lalu setelah kita collect requirement, ya tentunya kita akan define gitu, kita akan define scope-nya. Jadi nggak semata kan mereka kan kadang bahasan itu beda ya, collect requirement ini yang biasa kita lebih cari pain point mereka tuh apa gitu. Nah nanti define scope, baru kita di sini mendefinisikan lagi, merapikan lagi lah istilahnya. Scope-nya apa lagi, scope-nya apa aja, kita finalisasi di sini biasanya. Lalu ada kayak itu ABS, Work Breakdown Structure kalau nggak salah. Jadi yaitu prosesnya itu kita melakukan apa ya, kita melakukan pendetailan dari masing-masing aktivitas atau scope gitu. Jadi kita ada nomor satu, task-nya apa A, B, C, D gitu. Itu udah jelas di situ. Jadi nanti kita ABS ini biasanya ada timeline juga di sampingnya. Jadi project-nya itu kita apa ya, kita potong-potong menjadi kecil gitu. Jadi supaya kita manage itu lebih mudah gitu kalau kita udah create WBS ini, teman-teman. Proses di mana kita validate scope. Nah, proses ini adalah bagaimana kita meminta persetujuan gitu dari customer. Kita udah melakukan define scope. Scope-nya ini kita akan apa ya? Akan kita melakukan validasi lagi ke si apa namanya, ke user gitu, apakah sudah sesuai yang lo mau gitu, istilahnya kayak gitu. Dan jangan kita udah define scope-nya ternyata nggak sesuai dengan pain point user gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi kita melakukan validate juga di sini. Ya lalu ada control scope-nya, ini ketika berjalan kita melakukan monitoring lah udah sesuai atau belum gitu dengan scope yang di awal. Ya, kayaknya udah yang terakhir itu tadi. Ya, terakhir scope management ya, teman-teman. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini udah selesai ya. Jadi tadi kita udah bahas tentang project management gitu ya, secara pengantar aja. Mungkin kalau teman-teman nantinya akan dapat mata kuliah project management, akan belajar lebih detail gitu ya. Di dalamnya mungkin beberapa tools akan diajarkan gitu yang tadi. Di dalam knowledge area ini mungkin nanti beberapa akan diajarkan bagaimana kita melakukan cost benefit analysis gitu. Ya kalau memang dapat mata kuliah sih harusnya nanti diajarkan. Oke, segitu aja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk gitu, tanya atau seperti apa? Silakan. Belum saya tutup. Belum sih Pak. Oh, kira-kira gimana nih? Menarik nggak nih materi tentang project management ini? Kalau dulu saya ketika kuliah sih menarik banget gitu. Ya, menarik sih Pak, tapi mungkin kalau udah masuk di mengerjakan project itu ya, Rubin, karena ngasih kayak gini ya menarik. Ya, bayangin aja ya masih ada human resource management gitu kan, kita mengatur orang gitu ya. Dimana sifat orang beda-beda gitu ya. Ya, itu seru sih tapi memang dalam project management ini. Biasanya juga ada apa ya, biasanya dipisah lagi sih mas kalau di beberapa perusahaannya. Ya kalau ini perusahaannya bukan kayak semacam startup atau vendor ya, biasanya dipisah lagi nih, ada yang namanya project controlling gitu, lalu ada yang namanya project management gitu. Jadi beda nih ketika udah masuk ke controlling, itu udah bukan part of dari si PMO gitu, project management lagi, tapi itu project si controlling ini dia aja yang melakukan kontrol gitu. Kita nanti tinggal terima report atau kalau ada isu baru balik ke kita gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih operasional seperti apa gitu. Silakan kalau ada yang mau ngambil apa, sertifikasinya gitu ya, PMP kalau nggak salah, biasanya ada di Indonesia. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman udah hadir di pertemuan 4 ini. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Tadi balas sih. Malam, Pak. Malam juga, Mas Ridwan. Hehehe.
Minang sueng, Minang su. Ngeteng, ngeteng, ngeteng. Ngeleh, harus mati yang ngau ngantuk. Pecel lele ngare pasar, Pak. Bu enak. Besok madang-madang. Siapa? Ulang tahunnya sampean, Pak. Iso. Reminder-reminder tugas. Oh, mati ketuk.